¡Basta! Ah, muy bien. ¿A quién crees que estás dañando? Perdón. Mírame. Lu Akbar, ya. Aduh, temenan istighfar temenan. Aduh, jeluk ke pangpura mau ngasih neng dunia. Aduh, ya. Woi, ini doi. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah. Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. Allah Akbar. La masya Allah. Hadir sehadir-hadirnya. Wujud sewujud-wujudnya. Gue tadi lihat ini pintu nutup. Gue cek sini sama What? Hello? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Story. Malam ini seperti biasa, saya akan membagikan lagi 5 penampakan hantu terseram dari pemburu hantu yang ada di Indonesia. Video-video ini saya pilih menjadi 5 penampakan yang menurut saya paling seram. Oke, gak usah lama-lama lagi sebelum kita mulai videonya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini dan di like jika teman-teman suka. Pastikan Anda merasa nyaman saat menonton video ini. Jangan lupa matikan lampu, gunakan headset. Mari kita mulai video penampakan hantu yang pertama. Video pertama ini berasal dari channel pemburu hantu TTM Official. Konten-kontennya pun terbilang ekstrim dan barbar. Malam itu dia melakukan live streaming di bangunan angker. Mitosnya dulu di bangunan tersebut pernah terjadi pembantaian satu keluarga. Setiap ruangan pun ditelusuri, sampai tiba-tiba muncul penampakan yang mengerikan ini tepat di hadapannya. Simak baik-baik videonya. Aduh dong, ini cuman sepetak kayak gini doang. Gue tadi dikasih jump scare di sini. Dasar setan lu gak ada halak. Dasar setan lu gak ada halak. Parah, 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 parah. Anjing. Anjing apaan itu, wey? Mam. Udah, mam. Ini halu gak sih? Gue ngeliat muka, cu. Depan sini, cu. Sumpah, cu. Gue depan sini liat muka, cu. Ini kesana lewat mana ya, guys, ya? Kalian ada yang denger gak? Gue denger di sini jelas banget loh. Astagfirullahaladzim, ngapain lo di bawah? Video kedua ini berasal dari channel Kiprana Leu. Malam itu Kiprana mencoba untuk menelusuri bangunan sekolah yang sudah bertahun-tahun tidak beroperasi lagi. Warga di sana bercerita bahwa setiap warga yang melintas sering melihat penampakan kuntilanak yang melayang. Ruangan demi ruangan pun ditelusuri, sampai tiba-tiba terlihat dari kejauhan sosok kuntilanak yang melayang. Namun saat didekati, sosok tersebut malah hilang. Kiprana pun mencoba untuk membacakan doa dan selawat di sebuah pohon yang dicurigai dihuni oleh sosok kuntilanak tersebut. Dan ini yang terjadi. Simak baik-baik videonya. Jasad. Ya Rijal, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Itu apaan itu? Itu apaan itu? Astagfirullah. Tuh kan? Tuh kan? Tuh. Kurang ajar kan?
kurang ajar kan? Nah, ngeblur tuh. Nah. Mana tuh? Nah. Kan kurang ajar kan? Kurang ajar. Hilang lagi dia. Hilang di pohon ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum marisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqulas billah la ilaha illa huwa tawakkaltu. Amnau anta khairur rahimin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Video ketiga ini merupakan penelusuran dari pemburu hantu Triyono Komal. Tujuannya adalah mencoba untuk menelusuri salah satu hutan yang dihuni oleh sosok pocong yang bermata satu. Benar saja, awal masuk dia sudah dikagetkan dengan penampakan pocong yang tiba-tiba mengejarnya. Namun tidak sampai di situ, ketika dia berlari, pocong tersebut seakan-akan mengikutinya. Simak baik-baik videonya. Kan dipodol, Kang. Tidak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Matanya tinggal satu, guys. Matanya tinggal satu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ina nidahi, kue cong, kue rusamani wani karunyong cong. Kue rusamani wani karunyong cong. Mau tek tampol kue teman. Ya, aduh, nes jujur kue, tek tampol kue. Aduh, astagfirullahaladzim. Kena guys, mik kena guys. Mau bacin. Masih no. Eh cong, jangan tidur di situ cong. Ntar digigit nyamuk, tahu gak sih lu? Aduh. Sahur, tangi sahur. Aduh, sahur, hei, mau imsak. Undul malah turu, bain ku. Aduh, lah, belengar nyong lah. Pengen gue cing liani lah, ya kan? Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Belok. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bisa pangeran. Aduh, anak nyokot nyong. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aku antai bila-bila. Aduh, aku ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, innalillahi. Aduh. Please, cong, jangan gangguin gue, cong. Please, yakin. Aku gak takut sama kamu beneran, cong. Yakin. Aduh, Akbar. Gak ada, alhamdulillah, udah gak ada, guys. Udah gak ada, mungkin dia udah pergi, ya, ya kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah, aduh, Akbar. Akbar, aman. Aduh, ya Allah. Aduh, aman, gundulmu. Pocong PA. Murat. Aduh, telan ini. Aduh, pocong PA. Aduh, astagfirullahaladzim. Video keempat ini merupakan penelusuran dari channel Sakral Official. Malam itu Abi mencoba untuk mengecek lokasi yang akan dieksplor esok harinya. Menurut warga sekitar, sering melihat sosok wanita cantik yang mandi tengah malam di sungai tersebut. Abi pun penasaran dan mencoba untuk membuktikan mitos tersebut. Benar saja, tak lama setelah itu terlihat sosok wanita yang sedang mandi di sungai. Namun saat didekati, kejadian mengerikan ini pun terjadi. Simak videonya. Ada yang mandi. Oh, apa? Ada yang mandi. Ih. Malam-malam kayak gini mandi. Serius? Hah? Orang bukan sih? Mandi loh itu loh, perempuan loh. Iya, ampun mandi. Beneran gak sih? Eh, tapi nggak ada loh. Halo, apa? Ini masih jauh ya sana ya. Apa cantik apa ya? Nggak ada cantiknya. Bless, katanya cantik. Allah la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah, al hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahumma salli
bisa mewati mau lihat mana ada si suami di depan. Allah Akbar. Astagfirullah. Video menyeramkan ini adalah rekaman video CCTV yang terekam dan diunggah di akun Snake Video bernama Darsima. Terlihat seorang pria penjaga konter HP yang mengalami kejadian aneh dan menyeramkan seperti ini. Coba perhatikan videonya. Terlihat jelas, awalnya pria tersebut hanya berkeliling biasa. Namun tiba-tiba, pria tersebut seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dia pun terjatuh dan kejang-kejang. Entah apa yang terjadi. Namun banyak orang berkomentar, pria tersebut seperti melihat sosok hantu. Menurut kalian gimana? Silakan komen di kolom komentar. Video selanjutnya ini merupakan video menyeramkan dari seorang wanita yang diduga wanita tersebut mengalami kerasukan makhluk halus. Terlihat jelas wanita tersebut tertawa mengerikan dan mencoba untuk melepaskan genggaman dari pria tersebut. Coba simak baik-baik videonya. Abre los ojos si eres tan fuerte. Abre los ojos. Mira, amor. No la puedes tocar más por lo que ella tiene dentro de ti. Es la última oportunidad que tengo. Me diviertes. Jika diperhatikan kembali, wanita tersebut berbicara aneh dan berusaha untuk meronta-ronta, dan seorang pria yang ada di situ juga mencoba untuk mengobatinya. Namun wanita tersebut semakin melakukan gerakan aneh dan matanya pun tiba-tiba menyala.